backup plan untuk Meta Hammer. Masuk ke dalam trafik terus. Macam mana production ni? Okay guys, itulah dia nampaknya Team Traitor berada di pihak biru dan juga Asia yang berada di pihak merah dan Groot telah pun diban. Dan itu dia, Groot telah pun diban. Adakah kita akan tengok Hellcurt akan dilepaskan oleh Team Traitor sekarang ini? Sebab Hellcurt sebenarnya tadi yang membuat play sebenarnya tadi. Hellcurt menjadi punca utama. Ya, Hellcurt merupakan salah satu punca selain daripada silent damage output yang sangat-sangat tinggi juga dikeluarkan oleh Hellcurt sebentar tadi. Yep. Alice masih lagi diban oleh Team Saiyan dan itu dia. Okay, Hellcurt finally kena ban. Yeah, ingatkan Traitor ni nak pakai. Ingatkan dia nak pakai pula, tapi tak tahulah. Mungkin dia tak confident sangat tentang Hellcurt. Mungkin dia ada meta yang berlainan agaknya. Dan sekarang itu nampaknya Alice dan Selena, seperti biasa ASL Saiyan memban hero yang sama. Ya, Selena telah pun diban kat sini. So yang terlepas kat sini Gusion, Minotaur dan juga Martis. Tiga hero most ban hero, most big hero sebenarnya terlepas kat sini. So Team Traitor mungkin akan mengambil salah satu hero daripada yang saya cakap ni lah kot. Cuba, kita tak nampak lagi tengok apakah yang mereka akan pilih. Sama ada Gusion ataupun Minotaur ataupun Martis. Itu dia, Minotaur telah Minotaur diambil. Minotaur menjadi pilihan pujaan hati Traitor untuk game yang kedua nampaknya. Dan seterusnya untuk Team Saiyan, adakah Saiyan akan membawa Marksman ataupun tidak? Ya, macam Saiyan tak perlu Marksman di game yang pertama tadi sebab rotation diorang sangat-sangat kuat. Yes. Damage output diorang pun sangat-sangat kuat. Dan macam biasalah, Team Asian Saiyan masih lagi suka bermain kaya di sini. Yes, dia masih lagi mengekalkan dengan penggunaan hero tersebut. Dan seterusnya, Rush. Oi, Rush. Salah satu hero. Itulah dia Gusion nampaknya dibawa masuk dan sekarang highest speed hero Gusion telah pun diambil oleh Rush. Damage output yang sangat-sangat tinggi, boleh keluar dan masuk dalam war dan dia nak mengambil Chow daripada Team Asia Saiyan rasanya ni. Yes. Tak lupa Rush sebenarnya untuk Global Chow Tapi sekarang dah lama tak buka Mobile Legends. Sorry guys, aku tak tahu siapa untuk Global Chow sekarang. Tapi last time aku nampak Rush untuk Global 1 Chow. Dan seterusnya, okay Martis. Okay Martis telah pun diambil macam biasa. Hi Marksman. Hi Hero Carry telah Marksman pun dikunci oleh Team Asia Saiyan. Kita nak tengok apa Grip Packs akan ambil untuk Team Asia Saiyan buat masa sekarang. Kita masih lagi menunggu. Agak-agak ni siapa ni? Siapa ni? Aurora? Adakah diorang main Aurora? Chow telah pun diambil. Aurora Oh, Alpha. Alpha lagi. Alpha diorang masih lagi. Nampaknya Saiyan betul-betul nak pegang Alpha Dan seterusnya untuk Team Traitor, last pick dua hero untuk mereka. Siapakah mungkin akan menjadi mangsa? Mungkin kita akan nampak Cloud lagi juga kat sini kan? Cloud? Okey. Mungkin diorang nak counter dengan Marksman juga ataupun... Satu hero, hampir tersebut. Aurora. Okay, dia masih lagi mengekalkan Auroranya di situ. Mungkin ini adalah salah satu. Nampaknya mereka masih lagi mengekalkan meta mereka. Tapi nampaknya kali ini mereka mungkin tidak cuba untuk membawa masuk Marksman. Ya, so Team EA Saiyan perlu berhati-hati dengan kehadiran Karina ni. Dia boleh aim carry tu cepat sahaja. Yes. So Karina carry. Okay, dua-dua ni merupakan hot pick sekarang ini. Dan sekarang itulah Fredo Simeon. Siapakah hero pujaan anda? Adakah Alucard? Alucard, hashtag Alucard guys. Aku nak tengok sangatlah Fredo main Alucard. Dia punya Alucard lain macam, geng. Tapi Fredo sendiri pun dah cakap dengan saya hari itu, dia minta tolong buff Alucard. Fredo. Tolong ban Alucard. Buff. Asal kena nerf teruk ke? Sebab dia pun dah rasa tak boleh nak bawa masuk. Fredo ambil Akai pula. Boleh lah, Akai pun pusing-pusing. Fredo pula. Siapa nama ni? Alucard pun pusing-pusing. Boleh lah Fredo pun pusing-pusing. Tepuk. Okay lah guys. Itulah dia daripada Team Traitor dan juga Team Asia Saiyan. Nampaknya kita ada Minotaur, Chow, Aurora, Karina dan juga Martis. Untuk Traitor, manakala untuk Asia Saiyan kita ada Alpha, Gusion, Gripex. Kunyit. Kerry dan juga Akai. Dan seterusnya kita ada player kita iaitu Jejaka Melayu dan juga Jejaka Melayu Sabah. Ingat pasal kunyit. Aku tak ingat nama dia, mana satu ni. Ingat pasal kunyit. Ingat hang sebenarnya. Aku tak kunyit, aku dah kahwin lah. Apalah.
Alright. It is on your live stream kan. Stand, say no to LGBT chance. Yelah tu. Alright guys, tak sabar kita nak menyaksikan game yang kedua. Siapakah yang akan memenangi? Tapi sebelum tu, apa kata korang like and share dulu stream ni laju-laju. Masuk kat semua grup yang ada. Ya, semua grup Mobile Legends yang ada. Share lah dekat situ. Banyakkan lagi viewers kita untuk malam ini. Yap. Masih lagi menunggu kedua-dua tim. Satu draft yang menarik kedua-dua. Okay, kali ini saya akan pilih tim... Trita? Nantilah, dah menang tim bosan. Boleh tak? Okay, saya mungkin akan berpihak kepada tim Trita buat masa sekarang. Sebab line up diorang mungkin Trita, nampak lagi penyianat. Kuat. Dan itulah dia guys, game yang pertama nampaknya mereka cuba untuk masih lagi agresif bahagian tengah. Dan sementara itu di bahagian atas, nampaknya kali ini Alpha pula cuba untuk harapan. Separuh-separuh dengan Minotaur. Dia tak takut dengan lembu. Lembu ni, sebab lembu ni boleh hit balik. So macam tu masalah Alpha tu yang perlu lebih berhati-hati. Perlukan lebih support di belakang dia untuk membantu. Yap, buff jungle yang safe, yang selamat buat masa ini. Tak ada yang cuba untuk mencurinya di situ. Dan itulah dia, seperti yang kita saksikan, Akai dengan Marksman di bahagian bawah. Fredo Sameon bermain Akai yang agak menarik. Dia salah satu sebab, mungkin sebab dia mengambil Akai ni untuk counter hero yang macam artis ataupun Hango sendiri, Karina. Okay, untuk mengelakkan atau menghalau pihak lawan daripada berdekatan dengan Kerry ataupun Maxman daripada tim Asia saya. Dan itulah dia, Karina nampaknya tiga daripada tim Asia saya cuba untuk mendapatkan crate tersebut dan akhirnya berjaya didapatkan oleh Goshen. Tapi malangnya kena freeze dengan Aurora dan berjaya dibunuh oleh Karina. Ya, satu rotation yang bagus sebentar tadi, cepat dan padat. Walaupun kita boleh tengok Rush dapat duit shilling itu, tapi dia terkorban. So macam satu pembaziran dekat situ. Dan itulah dia rotation. Dan sekarang ni di bahagian tengah nampaknya Aurora dengan Chow, dia orang betul-betul rapat. Rapat dekat-dekat. Dia orang betul-betul gameplay yang dia orang gunakan nampaknya kali ini agak menarik. Dan itulah dia, Minotaur terus pergi kepada Akai dan juga Kajar berada di situ. Dan sekarang ini mereka sedang fokus di bahagian tengah. Mungkin mereka cuba untuk mendapatkan rotation sebaiknya, mendapatkan kill dan cuba untuk mendapatkan turtle. Okey, apa yang menariknya dekat sini, stun AOE daripada Asia saya lebih kurang sedikit berbanding dengan sebelumnya. Yep. Macam sekarang ni, kalau nak fokus dekat Akai, Akai perlu berdekatan dengan kawasan dinding ataupun wall untuk melakukan stun. Dengan mudah saja Rush berjaya mendapatkan jungle tersebut. Dan sekarang nampaknya tim Asia Saiyan berada 5 hero dekat turtle sekarang. Asalkan terus dia berikan, nampaknya Akai cuba untuk mengalih perhatian mereka. Dan itulah dia, nampaknya tim Saiyan berjaya mendapatkan turtle tersebut. Tapi nampaknya Aurora berjaya mendapatkan kill kepada freeze yang digunakan tadi. Dan itulah dia, peperangan masih lagi diteruskan. Nampaknya mereka berjaya mendapatkan kill seterusnya. Chow di asal, nampaknya Alpha ketinggal keseorangan di bahagian belakang. Adakah Alpha menjadi bangsa seterusnya? Kena freeze dengan Aurora dan akhirnya itulah dia combo yang digunakan daripada Traitor. Mereka berjaya mendapatkan 4 kill. Satu pertarungan yang memang win kepada tim Traitor buat masa sekarang. Wow, yang bagus, freeze yang cantik, di mana tim Asia Saiyan walaupun diorang berjaya mendapatkan turtle, tetapi merupakan satu kerugian yang sangat-sangat besar di mana 3 ataupun 4 hero telah terkorban sebentar tadi. Alright, dapat crab. Setiap player dapat 150 koin. Tapi kalau dapat satu kill, dia akan dapat 150 koin. So sekarang dia ada 4. Tapi nampaknya tim Traitor yang menang koin. Ya, lebih kepada tim Traitor sebentar tadi. Dan masih lagi tim Asian saya kurang sedikit agresif berbanding sebelumnya. Solo Zarabaya. Karina dapat. Nampaknya sekarang mereka memberi asakan terus pergi kepada Alpha. Dan itulah dia, ulti telah digunakan. Dan nampaknya Kajar tidak boleh membuat apa-apa. Rush telah pun masuk sekarang ke hadapan. Tapi nampaknya Rush tidak berani untuk mengganas. Dan itulah dia, apa yang sedang Kajar lakukan. Adakah sedang mengunyit? 4 hero sekarang cuba untuk roaming. Itulah dia, Aurora berjaya mendapatkan freeze. Tapi malangnya tidak ada damage. Dan itulah dia, lock daripada Akai berjaya mendapatkan Karina di situ. Dan akhirnya kecundang. Dan siapakah akan menjadi mangsa seterusnya? Nampaknya mereka terpaksa mengundurkan diri. Tapi nampak Chow masih lagi tak settle kat situ. Dengan tepukan tanah dia menyebabkan tim Saiyan tidak dapat nak berbuat apa-apa. Wow, yang menarik. Betul-betul sangat-sangat bagus sebenarnya. Macam tadi kita tengok trade. Alamak, dia masuk mana? Kena freeze lah. Wow. Walaupun Chow nak pakai flicker nak selamatkan Aurora, tapi agak terlambat kerana Alpha cukup laju. Satu pembaziran flicker dekat situ. Yep. Dan damage output yang sangat-sangat kuat. Satu rotation yang kata agak balance untuk kedua-dua tim. Asia Saiyan sedang mengejar dari segi kill 5-2 buat masa sekarang. Dan dari segi goal agak sama. Rush perlu berhati-hati
Oh, hampir-hampir kena sedut. Yep. Terus look pada Carrie tapi nampaknya Karina tidak melayan perkara tersebut dan Minato memahami keadaan dan tidak menggunakan ultinya. Hmm. Itulah dia Romeo yang cukup menarik. Nampaknya kedua-dua tim ini cukup mengganas ya. Ya, nampak tu. Arrow sangat-sangat garang di sini. Yeah. Mengejar Fredo Sameon. Fredo berpusing-pusing. Aha, sudah. Sudah. Ada hero kena tarik. Tapi kena stand balik. Kena balik. Kena ulti. Nampaknya Aurora punya ulti cukup menjadi situ. Minotaur serapu masuk dan Karina berjaya mendapatkan kill di situ. Nampaknya Goshen pun kena di situ. Dan siapakah akan menjadi mangsa seterusnya. Tapi nampaknya mereka tidak cuba untuk meneruskan memandangkan Karina. Tapi nampaknya Martis tak settle lagi. Cuba untuk menggunakan flicker. Tapi tidak diteruskan. Mereka sekarang cuba untuk fokus mendapatkan turtle. Ya, satu war di mana dua hero daripada tim Asia Science telah pun terkorban. Rush telah pun terkorban lagi sekali. Fredo Sameon pun terkorban sebentar tadi. Satu war yang cantik sebenarnya daripada tim Traitor di mana kalau kita tengok tadi Minotaur berada di posisi yang betul-betul bagus. Menarik sekali. Ya, betul-betul bagus di mana ulti dia pun kena 2-3 hero. Daripada tim Ace. Itulah dia, nampaknya Goshen dah terjerat. 5 hero daripada tim Traitor berjaya mendapatkan kill kepada Goshen. Tapi malangnya dalam masa yang sama untuk tim ASS yang cuba untuk split push mendapatkan tower di bahagian tengah dan juga di bahagian atas. Jangan jangan bermain-main dengan combo Chao dan juga Aurora. Sangat-sangat sakit sebentar. Dalam masa yang sama Traitor pun push untuk mendapatkan tower tersebut dan sekarang ni Alpha keseorangan oleh 3 hero daripada tim Traitor. Mereka masih lagi cuba untuk mendapatkan tower tersebut. Aurora dah merah dah tu kat belakang. Siapakah akan jadi masa seterusnya? Akai. Terus hati dan timing yang cukup menarik sekali. Tapi dalam masa yang sama Minotaur telah menggunakan race-nya dan Karina berjaya mendapatkan kill kepada Goshen. Nampaknya Asia yang terpaksa mengundurkan diri memandangkan mereka berjaya mendapatkan kill tersebut. Itulah dia tim Traitor. Tim Traitor melakukan permainan yang sangat-sangat bagus walaupun Aurora dikepit tapi tak cukup damage sebentar tadi dan terpaksa Chao telah masuk pergi ulti kepada Alpha. Mati begitu saja. Dengan mudahnya mereka akan berjaya mendapatkan tower di bahagian tengah. 5 hero daripada tim Traitor sekarang cuba untuk push memenangkan. Mereka ada minion lagi. Aurora tak merah lagi, tunggu dulu katanya. Chao masih lagi belum ulti dia tak ready lagi. Mereka masih lagi cuba untuk mendapatkan tower tersebut. Asia Saiyan flicker daripada Minotaur cuba untuk menganas pergi bahagian dalam dan akhirnya kena cancel dengan Akai. Ultinya tersebut terpaksa mengundurkan diri. Ya, terpaksa mengundurkan diri. Agak berani sebenarnya. Kita tengok Iwan sebentar tadi melompat masuk ke dalam turret. Tapi satu tindakan yang bijak oleh Fredo Sameon untuk cancel. Ngam-ngam tak sampai satu saat ulti Mino terus akai ulti. Terus pusing. Ngam-ngam. Timing yang cantik yang dilakukan oleh Fredo sebentar tadi. Fredo Sameon. Dia tukar nama. Itu King Fredo. Hari ini Fredo Sameon pula. Nampaknya kali ini advantage untuk tim Traitor telah pun mendahului Wang sebanyak 5,4,3,000. Ya. Tak jauh beza. Tak jauh beza. Ada war dekat sini. Alamak, kena lock kat situ. Minotaur telah pun kehadapan. Apakah menjadi masa? Nampaknya Roman kena ulti. Terus kepada satu hero saja Akai dan Karina cuba untuk hadapan. Kaya telah pun masuk sekarang. Chao cuba untuk mengganas agak lambat. Flicker telah dikeluarkan. Rage akhirnya dikeluarkan. Karina kali ini mengganas. Siapakah akan menjadi mangsa? Nampaknya Alpha menjadi first blood di situ dan mereka masih lagi tidak cuba untuk meneruskan peperangan tersebut. Asia Saiyan terpaksa mengundurkan diri. Macam tadi yang kita dapat tengok Iwan tak cukup lagi dia punya race tu, so agak lambat sedikit ultimate dia. Tapi masih lagi berbaloi sebab dapat membunuh Solos dekat situ. Okey, ada wall lagi di sini mungkin. Nampaknya carry masih lagi tidak berani untuk kehadapan. Memandangkan masih lagi tidak cukup damage agaknya. Dan betul. Itulah dia. Sekarang asalkan terus pergi kepada Akai. Mereka terpaksa menyerahkan tower di bahagian atas. Begitu saja. Begitu saja. Turret di top lane telah pun terhapus. Perbezaan turret. Dua turret saja berbeza. Tim Asia Science masih mampu mengejar. Tim Traitor buat masa sekarang. Chao memang betul-betul mengganas kali ini. Dia terus ke depan tak takut walaupun dengan siapa pun berada dekat dengan dia. Chao, kita tengok sikit item Chao. Kejap sebelum tu kita tengok tak Iwan. Settle lagi. Diorang sekarang ni siapa pun diorang boleh balun agaknya ya. Ya betul. Dan memang mengganggu sebenarnya. Alamak. Dalam bahaya. Terpaksa keluar. Chao masuk ke hadapan. Ulti digunakan. Freeze digunakan. Okey, diorang dah habis ultimate. Diorang kena mengundurkan diri dulu. Kalau tidak habis. Dan sekarang ni mereka cuba untuk mendapatkan
Lot agaknya ataupun mereka, oh nampaknya semua telah pergi ke atas untuk tim traitor dan sekarang akan bermodar-mandir untuk mencari kedudukan yang sebenar. Ya, Solus sebentar tadi terperangkap, tak mampu untuk membuat apa-apa. Terus saja tim traitor sekarang ini pergi ke Lot. Apakah yang akan berlaku? Nampaknya Martis cuba untuk membuat split push, sementara itu yang lain cuba untuk mendapatkan Lot. Aha, Martis kena asap. Wow, sudah Martis dengan carry pula. Apa akan jadi ini? Flicker digunakan. Sekarang ni, op. Aha, mati begitu saja. Adakah mereka akan berjaya mendapatkan lot tersebut? Dan mereka kena cepat sekarang, nak tak nak, kerana Akai telah pun hampir sampai. Akai, adakah retribution daripada Akai, tim traitor? Apakah yang sedang berlaku sekarang? Nampaknya Aurora kena lot dengan tu. Dan akhirnya Goshen berjaya mendapatkan lot tersebut. Aurora telah pun mati. Rotation yang cukup menarik dan akhirnya shutdown. Wow, lot terus pun keluar. Apakah yang akan berlaku? Nampaknya Chow pun kejundang, hanya tinggal Minato. Adakah Minato akan mampu defense sama mereka? Rasanya Minato tak mampu untuk defense. Sebentar tadi satu rotation yang bagus daripada Asia Saiyan yang cepat, dia dah berjaya bunuh Martis di bottom lane dan terus pergi ke Lot. Lot pun telah diambil oleh tim Asia Saiyan. Sebab apa lambat tim traitor ambil Lot tu, kita boleh lihat diorang kekurangan damage sebenarnya. Dan itulah dia, Lot telah pun hampir sampai. Mereka nampaknya cuba untuk fokus tower bahagian tengah. Sementara itu Kiri cuba untuk split push tower bahagian bawah. Ya. Alright, kalau seandainya traitor melakukan kesilapan, habislah. Op, masuk pula ke depan. Kena pula ulti dengan Chow. Apakah jadi? Tower pun pukul dia. Habislah. Freeze digunakan. Minato menggunakan Rage. Nampaknya mereka berjaya mendapatkan kill Alpha. Menggunakan ulti untuk melarikan diri. Dan itulah dia. Nampaknya mereka berjaya mendapat mengclearkan Lot dengan begitu saja. Tapi dalam masa yang sama, Minion masih lagi besar-besar kat situ. Masih lagi besar-besar. Dan Gripex telah pun terkorban di top lane tadi. Alpha berjaya melarikan diri menggunakan ulti. Satu tindakan yang bagus daripada Alpha. Sebab dia tahu teammate dia tak ada. Kita dapat tengok Kerry dengan Akai ada dekat bottom lane. Gashen pun berada di bottom lane sebentar tadi. Ini dia, replay sebentar tadi di agak mana Gashen datang. Okey, walaupun kena rage tapi dia dapat menggunakan retribution kat atas Lot. Damage kurang sebenarnya daripada team traitor untuk menyudahkan Lot dengan cepat. Dan damage daripada Kerry pun sekarang ini makin-makin sakit. Makin-makin kuat kata orang. Itulah dia Kerry marksman late game, late game GEG. Sakit sangat. Tapi kita yang kita perasan dari gameplay yang digunakan daripada traitor masa ambil Lot ni agak terabur kedudukan mereka. Mereka cuba hanya fokus kepada Lot, sementara yang lain cuba untuk kill mereka. Diorang terpaksa fokus kat Lot sebab damage diorang tak cukup. Itu sebab lambat. Betul. Jauh Lot kurang. Sangat so rotation yang agak gagal di situ. Dan sekarang ni mereka masih nampaknya Minion berpihak kepada tim Asia Saiyan. Dan sekarang mereka nampaknya terpaksa gather bersama-sama di bahagian atas. Seperti yang kita saksikan sekarang, 5 daripada tim Asia Saiyan berada di tempat yang sama. Winter Truncheon telah pun dibuat oleh Fish sekarang ini. Itu dia, penjahat telah pun menyiapkan Endless Battle, salah satu item yang sangat-sangat berguna untuk Kerry. Tapi lambat sedikit di sini untuk Kerry untuk menyiapkan kesemua item damage. Mungkin dia memerlukan lagi satu item damage untuk kita tengok dia punya damage output tu lebih tinggi. Dan kita dapat tengok dekat sini juga, Athena Shield telah pun dibuat sebenarnya oleh kedua-dua tank mereka. Kenapa Athena Shield? Saya pun agak pelik sebenarnya. Sebab magic output daripada... ada Rush. Baru saya perasan ada Rush. Yes. Rush Goshen yang akan menjadi punca utama kena damage dari team fight yang dikeluarkan daripada Goshen cukup sakit. Kena Shield counter awal-awal. Kalau tak pisang. Perlu membuat Athena Shield awal-awal. Dan sekarang seperti yang kita saksikan daripada gameplay untuk kedua-dua team, nampaknya traitor agak ketakutan untuk keluar daripada kawasan tersebut. Nampaknya kali ini Saiyan cuba untuk push mereka. Saiyan sedang mengejar buat masa sekarang ini. Kau tengok tu goal diorang pun, diorang dah lebih sedikit daripada team traitor. Walaupun di awal game tadi kita tengok traitor dominate daripada segi goal, tapi Asia Saiyan mampu mengejar. 13-7 daripada segi kill. Minit ke 14 buat masa sekarang. Belum lagi Chow, nampaknya rasanya Chow kena gather dengan diorang pun. Sebab satu-satunya hero yang boleh tarik adalah Chow saja. Dan itulah dia Akai, dia hanya menepuk-nepuk di situ saja Chow. Dan sekarang nampaknya mereka dah diasak. 10 minit lagi Lot akan hidup. Apakah yang mereka akan lakukan? Kita masih lagi menunggu kedua-dua tim buat masa sekarang. Gripex bahaya, dia berseorangan. Kerry tak ada dekat situ. Team Asia Saiyan tidak boleh melakukan gerakan agresif. Alpha
Solos mungkin akan ditangkap. Okey, di teruskan depan. Teruskan ultimate satu-satu sampai habis GG. Yeah. Walaupun Kajar terus cuba untuk menyelamatkan tapi nampaknya gagal di situ. Ini adalah advantage untuk tim Traitor. Cuba untuk mendapatkan load. Apakah tindakan daripada tim AASI ASEAN? Solos membuat salah satu kesilapan yang terbesar. Mereka kena war. Kena start war. Kalau tak nanti kena curi. Start war terus. Itulah dia. Minotaur telah pun sampai. Chao turun ke hadapan. Martis ke hadapan. Karina cuba untuk mencari masa yang sesuai dan mereka masih lagi tidak meneruskan peperangan tersebut dan hanya fokus untuk pada Lord. Ini adalah peluangnya. Traitor nampaknya mereka terpaksa mengundurkan diri memandangkan Karina telah pun sakit. Racer keluarkan daripada Minotaur tapi nampaknya sia-sia saja. Akan menggunakan ulti kena freeze di situ dan itulah dia mereka Chao dan akhirnya Minotaur telah pun kecundang. Carry kecundang. Martis kali ini beraksi. Siapa akan menjadi masalah seterusnya? Nampaknya Karina telah pun menjadi bunuh oleh Goshen tapi Aurora ada dekat situ. Apa yang terjadi? Mereka terus pergi kepada Akai sekarang. Akai akan menjadi mangsa seterusnya. Tapi nampaknya tak ada follow up mereka untuk mendapatkan load. Dengan itu mereka terpaksa clear minion saja. Okey, itulah dia tadi apa yang telah berlaku di mana solo setelah pun korban awal sangat. Yep. Satu kesilapan yang terbesar sebenarnya yang dilakukan oleh solo. Betul-betul timing load hidup kan. Lepas yes. tu terus Lord ada dekat situ. Terus saja Traitor pergi mengambil Lord. Alright, Aurora boleh ke hadapan. Tak berani, mereka mungkin tidak cuba untuk meneruskan. Mereka agak takut ya. Aurora agak berani. Chao masuk situ. Martis kena masuk sekarang. Itulah Martis telah pun sampai. Apakah yang akan berlaku? Ultimate terpaksa digunakan untuk melarikan diri. Nampaknya Lord cancel lagi sekali. Ya, Lord telah pun cancel. Satu war yang bagus ditunjukkan oleh team Traitor. Walau bagaimanapun, kita dapat lihat kat sini. Goal masih lagi lebih sedikit untuk team E. Asia Science. Advantage untuk team Traitor kalau seandainya diorang team fight. Kalau game ni team fight, Traitor menang. Ya, team fight. So, maknanya Traitor kalau dia nak ambil lot tu dia kena start war. Kalau ada enemy datang dia kena start war sebab kita pun dapat tengok tadi yang mana Sayang kalah kan masa dekat lot tadi kan. Ya, dan salah satu cara yang okey nampak gayanya mungkin kita akan tengok Solo akan tertangkap sekarang ini. Solo tak ada flicker. So, alamak, Solo ke atas terbaik. Apakah yang terjadi? Cuba untuk Solo tapi malangnya roaming daripada team Traitor cukup menarik sekali. Dan sekarang AASIA Sayang adakah mereka cuba untuk mendapatkan lot tapi nampaknya mereka cuba untuk mengasap pergi terus pergi pada Chao. Adi Mortality masih ada lagi tu belum untuk peluang untuk melarikan diri. Akhirnya kecundang di situ dan sekarang mereka telah menggunakan super saiyan mereka. Apakah yang sedang berlaku? Nampaknya Aurora miss di situ. Mereka masih lagi meneruskan peperangan. Aurora cuba untuk freeze di situ dan mereka masih lagi untuk mencari Marksman. Marksman asli melarikan diri dan flicker digunakan dengan Minotaur. Karina berjaya mendapatkan kill kepada Kajar dan sekarang nampaknya Marksman kena asap. Karina hampir-hampir last hit. Karina tidak diteruskan dan akhirnya Karina kecundang di situ. Mereka masih lagi meneruskan pergi kepada Traitor dan sekarang Aurora cuba untuk hadapan tapi malangnya Aurora keseorangan dan akhirnya double kill. Tinggal Minotaur saja. Minotaur, apakah yang sedang berlaku dan cukup mudah dibunuh oleh Kiri. Ya, Kiri punya damage output sebentar tadi dah sakit, dah betul-betul online dan memang tak kisahlah anda merupakan satu tank akan terkorban dengan cepat juga. Macam Karina pun tadi, kita tengok kecundang dengan sangat-sangat laju. Walaupun dia ada skill immune, tak berjaya dia untuk melarikan diri sebentar tadi. Dan Lord jatuh ke tangan AASIA Science. Lord kedua nampaknya masih lagi berpihak kepada tim AASIA Science. Agak berterabur gameplay tadi yang mana mereka cuba untuk mencari damager. Tapi tahu-tahu damager Carry ada kat belakang tu. Diorang cuba untuk kejar. Kita tengok ya. Diorang cuba untuk kejar tapi nampaknya kena halang. Walaupun Minotaur dah gunakan dia punya ultimate tapi malangnya follow up daripada teammate sendiri agak lambat. Ya, follow up dia agak lambat. Sebab nampak tu damage daripada Carry. Kesilapan ya. Carry dah cukup sakit kat situ. Aurora cuba untuk ke depan. Masih lagi cuba untuk roll kepada Carry. Lock kepada Carry tapi malangnya damage yang telah sakit. Salah satu war yang saya boleh katakan menang kepada AASIA saya di mana Carry dilepaskan. Lambat. Agak lambat. Masuk. Walaupun kita tengok Mino dah ulti sebentar tadi. Ultimate Minotaur telah berjaya mendapatkan mereka dan sekarang ni mereka terus di asal. Lock masih lagi hidup. Akai kena kecundang di situ. Terpaksa mati. Mati di situ. Dan mereka terus di asal. Masuk ke dalam tower dan sekarang Lord masih lagi hidup. Apakah yang sedang berlaku? Hanya tinggal dua hero daripada team Traitor. Adakah ini kemenangannya? Nampaknya itulah dia. Game kedua berpihak kepada AASIA Science. 2-0. 3 mata. 2-0. AASIA Science. Nampak gayanya tadi. War tadi pun sangat-sangat bagus sebenarnya daripada team Traitor di awal game. Di late game tapi agak goyang sedikit. Di late game di mana Carry telah pun dan kekuatannya di league. MVP. Kali ini Abang Handsome kita mendapatkan MVP ya. Abang penjahat. Dialah yang bawa kereta. Betul lah. Kereta hitam tu. Memang, apa?
dia yang jadi driver. Ah, driver kan. Alamak, penjahat. So, terpaksa, walaupun dia terpaksa membuat item defend dekat sini. Yes. Itu merupakan item yang bagus sebenarnya. Bahawa Karina boleh melebuhkan dia dengan sekejapnya. Dengan yang ada item itu. Dia tak boleh. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right.